sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu ya Rasulullah, wala anta? Qala wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl. Rawahu Muslim. Maksudnya, hampirkan diri dirimu kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, berjalanlah di atas jalan yang benar, ikut jalan Islam, jangan terpesong. Ketahuilah bahawa seseorang itu tidaklah selamat dengan jasa amalannya sahaja. Seseorang itu tidak selamat dalam kubur, tak selamat di hari akhirat dengan jasa amalan dia sahaja. Para sahabat bertanya, dan engkau pun begitu wahai Rasulullah? Rasulullah begitu juga. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun begitu juga. Malaikat kerana Allah mencurahkan rahmat dan kurniaan daripadanya kepadaku. Itu semua adalah rahmat dan pemberian daripada Allah Ta'ala. Orang-orang yang menjadi ahli syurga itu ialah orang-orang yang baik. Mereka yang layak jadi ahli syurga ialah orang yang baik. Baik apa? Baik i'tiqad, baik imannya, kepercayaannya, iaitu percaya kepada segala ajaran Islam. Semua ajaran Islam dia percaya. Sama ada ajaran Islam itu kalau dia nampak, yang gaib, yang tak nampak, semua percaya. Sama ada ajaran yang kecil, yang besar, yang dia boleh buat, yang dia tak mampu buat, dia percaya. Termasuk amalan yang tak mampu buat, contohnya ibadat haji. Ibadat haji, nak pergi ke Mekah tak ada duit, dia percaya haji itu wajib. Dia percaya, ada niat dalam hati nak mengerjakan haji. Contohnya hukum hudud dan qisas. Hukum hudud, hukum qisas, kerak tangan pencuri, rejam orang berzina dan hukum yang lain, dia percaya. Nak buat tak boleh syarat kuasa, itu cerita lain. Tetapi kena percaya. Jangan kita tak ada duit kata haji tak wajib, itu tak boleh. Kita tak ada kuasa, hudud dengan qisas ni tak ada dalam Islam, ini tidak boleh, itu salah. Kita kena percaya perkara yang kita tak mampu buat, kita percaya ada niat dalam hati nak buat. Baik amalan dan baik pandangan dan pahaman, serta mengenal as-siratal mustaqim semasa di dunia, mengenal jalan yang betul, as-siratal mustaqim, jalan yang betul, iaitulah jalan Islam. Jalan Islam, semua perkara yang dia tengok atas dunia ini menepati Quran, hadis, ajaran Islam atau tidak. Semua perkara, bukan sahaja perkara semayang, perkara puasa, perkara politik, perkara ekonomi, perkara kehidupan dia, adakah ini betul dengan Quran, dengan Islam atau tidak? Ini as-siratal mustaqim. Kalau sekiranya semayang betul dah, haji umrah cak kali dah, tapi politik Islam tak percaya, ekonomi Islam tak percaya, ini menyeleweng. Itu yang kena kait tu. Kena kait di hari akhirat bila lalu atas siratal mustaqim, dikait masuk neraka. Kenapa? Kerana hadir-hadir dia percaya, dia tak percaya. Mesti kita percaya semuanya. Sama ada kita boleh buat, tak boleh buat, itu lain cerita. Sama ada kita didorong oleh hawa nafsu, itu lain cerita. Ada orang dia percaya zina tu haram, minum arak tu haram, dia tetap percaya haramnya. Tapi tak boleh kawal hawa nafsu dia, menyebabkan dia berzina, dia minum arak, dia buat macam-macam. Menyesal dia bertaubat, dia bertaubat, atau tak sempat bertaubat. Iman dia ada. Jangan beri kata yang haram itu halal. Ini tidak boleh. Ini as-siratul mustaqim, dan berjalan tetap teguh di atasnya hingga sampai ajalnya. Teguh di atas jalan yang betul sampai dia mati. Maka selamatlah mereka di akhirat. Akhirat selamat. Jangan pada masa umur remaja
masa dekat-dekat nak mati menyik lewen. Ah, tak jadi apa. Mesti akhir hayatnya dengan Islam. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ada orang buat amal ahli syurga. Dekat serta lagi nak mati. Buat amal ahli neraka, masuk neraka. Ada orang buat amal ahli neraka. Dekat nak mati, bertaubat. Buat amal ahli syurga, masuk syurga. Ha, mestilah teruh dia atas jalan yang betul sehingga kita meninggal dunia. Orang-orang yang menjadi ahli syurga itu terbuka untuk menerima dan menyahut seruan Allah dengan penuh rasa takut, patuh dan berhati-hati. Ini makna takwa. Orang yang jadi ahli syurga itu mereka yang bertakwa. Apa makna takwa? Berhati-hati, jaga diri. Pernah Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanyakan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni lah salah seorang kalangan ulama para sahabat. Dia bukan khalifah, dia alim. Khususnya ilmu Quran. Sehingga malaikat Jibril bertemu dengan Nabi SAW. Jibril suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab. Padahal Nabi ini lebih daripada orang lain dah. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah depan Ubay bin Ka'ab. Menunjukkan sifat tabaduknya. Orang bawah pada dia. Jangan malulah aku nak tanya orang lebih rendah pada aku. Ini tak boleh. Nabi Musa alaihi salam disuruh oleh Allah belajar dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir yang ada ilmu laduni. Ilmu laduni yang Tuhan beri, tahu benda yang akan datang. Nabi Musa tak ada. Tetapi Nabi Musa lebih pada Nabi Khadir. Jangan pula tinggi tasawuf sangat. Nabi Musa ni redoh daripada Nabi Khadir. Tetap tu, tu sudah sadar. Allah Ta'ala nak tunjuk, bukan manusia tu tahu semua. Sayyidina Umar tanya Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, apakah dia hakikat takwa? Takwa tu apa dia? Ubay kata, pernahkah Amir Mukminin berjalan di jalan yang banyak duri? Pernah ke masa berjalan banyak duri? Saya nama kata, ya pernah. Bagaimana cara buat? Caranya berhati-hati, cermat. Takut kaki terpijak duri. Kata Ubay, itulah dia takwa. Itu mana takwa? Iaitulah mereka yang takut pada Allah. Berhati-hati dalam kehidupan dunia. Mereka mengenal Allah sehingga rasa lemah diri dan rasa berdosa. Walaupun tidak berdosa, walaupun tak berdosa, rasa berdosa, sentiasa beristighfar. Dan rasa cuai walaupun tidak cuai, rasa malah walaupun tak malah. Oleh itu sentiasalah menengkakkan amalan-amalan soleh dan bertaubat dan mengingati Allah, ingat pada Allah. Sentiasalah membuat persediaan bekalan untuk hari pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. Tidak takut pada cabaran yang berlaku di dunia. Kerana takut pun rasa takut. Kalau takut pun rasa takut pada hari pertemuan dengan Allah, itu lebih besar. Walaupun atas dunia ni kita rasa takut. Takut ke musuh, takut binatang buas, takut orang minta hutang, takut macam-macam atas dunia ni. Tetapi kita kena sedar, takut pada Allah lebih daripada yang lain. Ha? Pada Allah kita paling takut sekali, lebih pada yang lain. Wallahu a'lam.